Banyak yang nanya dengan saya, nikah dulu atau mapan dulu? Gimana kalau menurut Abang? Memang banyak kaula muda yang bimbang antara menikah dulu atau mapan dulu. Kalau menikah dulu nanti malah sulit kalau belum cukup mapan. Kalau mapan dulu itu kan membutuhkan proses yang cukup lama dan bisa-bisa agak tua baru mapan. Pertanyaan seperti itu sangat tidak jarang kita dengar. Bahkan saya sendiri sering menanyakan hal itu kepada diri saya. Menikah itu, kalau kita udah siap lahir dan batin, kalau ketemu jodohnya, itu yang paling penting. Kalau udah ketemu jodohnya, kalau udah jodoh, menikahlah. Sebab kalau udah siap, jodoh sudah ada, belum mapan pun tidak menjadi hal, tidak menjadi persoalan. Masalah mapan, kita kerjasama, transparansi antara suami dan istri. Kita bekerja sama untuk merencanakan kedepannya untuk mencapai kesuksesan tersebut. Karena dalam rumah tangga, saya pikir transparansi antara pihak istri dan pihak suami itu sangat nomor satu. Terima kasih, saya Mardian Sapangestu.